Di antara tanda bagusnya agama seseorang adalah ia meninggalkan segala perkara yang sia-sia atau perkara yang tidak memiliki manfaat baginya dalam urusan-urusan akhirat. Sehingga dikatakan di sementara riwayat, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yushghilahu bima la ya'ni. Di antara tanda atau barometer kita mengukur apakah Allah berpaling dari seorang hamba atau tidak adalah dengan sibuknya hamba itu dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah bagi agama dan bagi kemaslahatannya. Wa qala la syai'a asra'u dhahaban min al-umri wad-dunya. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat hilangnya daripada umur dan dunia. Maksudnya waktu itu begitu cepat berlalu. Wa la aqrabu min al-mauti wal akhirah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dibanding dengan kematian dan akhirat. Karena likulli atin kullu atin qarib. Setiap sesuatu yang akan datang itu akan semakin mendekat. Maka di dalam menyongsong sesuatu yang mendekat itu, ujar-ujar musannif, karena waktu berdiri kan terasa sudah puasa hari ke 8. Coba. Hendak habis sudah 10 hari pertama. Wal khairu fil qana'ati wasyarru fil hirs. Kebaikan itu terdapat di dalam sifat qana'ah. Qana'ah ini adalah merasa cukup, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan keridhaan dan merasa cukup dengan pemberian Allah itu, maka kebaikan terdapat di situ. Makanya di dalam syair ada kalau wal qanu'u rahah wat tama' junun. Wal qanu'u rahah, qana'ah atau bersikap ridho serta merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu akan mendatangkan ketenangan batin. Wat tama' junun, tetapi ketamakan akan membawa orang menjadi seperti orang gila. Gelisah, kada tenang di hadapan makanan nyaman, ya kada kawa menikmati makanan itu. Padahal inya sudah berada di tengah harta nang banyak, nang diidam-idamkan oleh orang lain. Tetapi ada target-target lain yang inya belum tercapai. Lalu pusang memikirkan itu. Makanya ulama mengatakan wa tama' junun, ketamakan itu akan menjadikan orang macam orang gila. Bukan kada boleh begawi dan kada bekerja keras, bukan. Bekerjalah sekeras yang pian mampu. Tetapi jangan lupa bersyukur kepada Allah atas apa nang pian dapatkan tu. Jangan mengejar nang belum dapat, tapi kada ingat mensyukuri nang sudah didapat. Lalu kejar terus sampai ke bila menyesal. Wasyarru fil hirs, dan semua keburukan itu terangkum di dalam ketamakan. Bila sudah orang bersikap tamak, maka segala yang lain-lain itu yang menyusul. Mulai dari berani melanggar nang haram. Bila sudah yang haram itu beraninya melanggar, makanya berani mencelakakan orang, berani menjebak orang, maka segala cara jadi halal. Dimulai dari ketamakan.
Makanya tidak salah jika dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia itu adalah induk dari semua keburukan. Wa akhsarun nasi man dayya awqatuhu bila'alla wa sawfa. Dan orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah orang yang terlalu banyak menghabiskan waktunya atau menyia-nyiakan umurnya dengan perkataan dua lah, satu ke masa lalu, satu ke masa depan. Apa? Yang pertama ke masa lalu adalah orang yang terlalu banyak berucap jakanya sumalam, jakanya, jakanya. Kebanyakan hidup dianui oleh buhan jaka. Hei kekanakan, hei berlima, bila kada mencatat nang ini apa isinya, kada ada tanda tangan lah. Nah, harus catat apa isinya nih, isinya kada ada tanda tangan lah. Mano cap jari aja kena bila anu. Jadi dikatakan di sini satu yang akan menjadikan orang menyesal adalah dengan kegagalan atau apa yang terjadi inya kada bisa menerima. Lalu masih jadi ungkit-ungkit jakanya semalam jaka sudahlah. Atau saufa, saufa itu yang bahasa kita tuh aku kena anu Haji Peri ae. Misalnya nang kaya berdua laki bini aja Peri. Berdua laki bini rupanya dapat hintalu. Dapat hintalu di berdua laki bini. Jadi bepandiran diranjang sambil mengikuti hintalu. Aku dingin aja hintalu ini karena bilinya mau menetas. Jadi ayam aja. Kuternakakan, kutukadakan lagi yang sebuting supaya banyak kita bertambah bihintalu. Amun ayam kita dipacang beribu, kujual kutukadakan kambing. Karena bila kambing dijar banyak, kujual kutukadakan sapi. Bila sapi nih karena banyak, nih sukses kita kutukadakan mobil Pajero jar yang laki. Jangan ujar nang bini ulun kada ketuju kayak Pajero mun handak Fortuner aja jar. Ujar nang laki kada bagus Fortuner tuh soknya kada tapi anu bagus Pajero bakal lahi berdua pas pacah hintalu. Itu kan asalnya nang hayalan mulai hintalu ni nah ketinggian hayal sampai bakal lahi gara-gara nang pacang nukar mobil apa. Saufa kebanyakan hayal. Bercita-cita tuh boleh, mahayal nang kada bagus. Bercita-cita itu untuk dikejar. Oh, mahayal maka mahayal, makanya ulama mengatakan khayal itu berbeda dengan cita-cita. Khayal itu sesuatu nang sambil berabah mahayal. Dan aku jar diangkat orang jadi minantu nang orang sugih ya. Sambil mahayal sambil berabah nih guring Mbah Asar. Kayak itu hayalan. Itu mahayal kan ya. Mun orang bercita-cita hendak sugih dasarnya begawi. Yang ibarat berdagang betakun lawan orang nang sukses berdagang kayak apa caranya pian semalam berdagang sukses. Yang ibaratnya masakan supaya nyaman belajar betakun kayak apa supaya resep nyaman. Itu orang bercita-cita hendak sukses kayak itu pun mahayal lain kisahnya. Kemudian wa ahsanul halati at-tawadu, dan hal terbaik jika kita ingin berada di dalam hal terbaik hendaklah kita bersikap rendah diri, apa rendah hati kira-kira. Tawadu nah, tawadu apa penjibari bahasa Indonesianya? Rendah hati. Artinya jangan merasa tinggi pada orang, bersikaplah tawadu, merendah diri di hadapan orang. Ketawaduan itu bukan menjadikan kita hina. Nah, tapi bukan tawadu yang diulah-ulah. Memang tawadu karena mencari keridhaan Allah.
ketawaduan ini jar ulama salah satu yang mampu mendatangkan sikap tawadu adalah meyakini, karena kayak ini Haji Peri memuji ulun misalnya, lalu ulun dipuji Haji Peri. Karena apa Haji Peri memuji ulun? Karena Haji Peri ini terlihatin yang bagusnya aja. Jika Haji Peri terlihat nang kada bagus, ya na'udzubillah min dalik, bah cuma Allah tutupi aib terina. Kan yang lebih tahu tentang ulun ini kan ulun, bukan Haji Peri. Yang lebih tahu tentang dosa ulun ini ulun, Haji Peri kada tahu itu. Tapi ulun lebih tahu. Lalu ujar Imam Ibn Athaillah, ajhalun nasi, manusia nang paling bungul, ujar Imam Ibn Athaillah, manusia nang paling bungul, man taraka yakina ma'indahu apa lidhanni ma'indan nas. Orang yang paling bungul adalah orang yang meninggalkan keyakinannya, nyanyanya dalam bahasa Arab itu ada istilah dzon. Dzon itu adalah prasangka. Namanya prasangka itu bisa bujur, bisa kada. Nah, maka orang yang paling bungul adalah orang yang meninggalkan keyakinannya demi prasangka orang. Masalah ulun berdosa, ini kan ulun yakin. Yakin ulun bahwa ulun berdosa dan ulun tahu itu. Haji Peri berprasangka, dikiranya ulun baik. Maka memandang ulun-ulun ini, nah, mun Haji Peri memandang ulun baik, itu berarti Haji Perinya nang bagus. Berarti orang ini berprasangka baik. Bukan orang nang dilihatnya nang baik, tetapi Haji Perinya nang baik. Berarti berhasil gurunya mendidik, sehingga bisa memandang orang itu berbaik sangka terus. Tapi ulun nang dibaiki sangka ini jangan tertipu. Lalu menjadikan pandangan Haji Peri sebagai patokan, mun kaya itu baik berarti aku. Lalu melupakan fakta bahwa ulun ini berdosa. Lalu tertutup itu. Pandangan bahwa seorang berdosa ini tertutup. Nang terlihat bahwa seorang ini baik. Nah ini jadi Imam Nuzal orang nang paling bungul. Nang pasti nyata inya beisi dosanya tutup katanya. Kebaikan nang belum tentu ada padanya. Di situ nang inya behemat. Nah jadi oleh karena itu para jamaah, nang kaya sekarang ulun yakin ulun berdosa. Haji Peri ulun kada tahu dosanya. Nang ulun tahu Haji Peri subuh hajin ke masjid. Bila guru tolak pengajian mengawani guru itu baik. Nah ini kadang-kadang para ulama memandang orang lain lebih baik dari diri mereka. Lalu kada mau timbul tinggi hati lawan orang. Karena bermula dari pandangan tadi para jamaah. Jadi perlu juga kita memandang diri ini kayak apa caranya, jangan merasa hebat sehingga kada bakal kita jadi tinggi hati lawan orang. Wala syai' ajma' lil khair min husnil khuluq. Dan tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengumpulkan segala kebaikan. Jika pian hendak mendapatkan segala kebaikan baik dunia akhirat, maka yang paling cepat mendatangkan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini mohon maaf lah. Pian belum tentu kawa meulah orang senang dengan harta. Ini manusia itu wataknya bisa beginilah. Bila ulun memberi Haji Peri, misalnya kebiasaan ulun memberi Haji Peri sebulan 10 juta. Bari terus nih. Senang Haji Peri. Dipuji terus ulun. Masjid itu jaran 10 setiap bulan kudu bari 10 juta. Karena satu hari kita kan ekonomi kada tahu. Turun, kada sadar dia turun.
turun. Nang 10 itu berturun. Jadi misalnya berapa? 4 juta atau 5 juta. Itu mulai lain sudah. Jadi pikir, padahal saurang ini dibari. Jaka orang tuh kadang bari, kadang apa juga. Jaka ulun nih kadang anak bari Haji Peri. Kadang apa juga. Tapi ulun bari, ulun tolongin lah. Cuma ngaran ekonomi kada selamanya orang tuh berada di titik yang sama. Lalu turun. Lalu turun juga. Itu lain sudah bahasa itu. Apalagi mun stop sama sekali. Lalu kenapa jadi kada memandang kebaikan orang nang sekian lawasnya? Hakun nang kada misalnya ada si misalnya si Dion kada suah disambati Haji Peri, kada mulai awal kada suah bari. Jadi kada ada selamat aja Dion kada apa-apa. Dari awal kada suah bari apa-apa, jadi bekawan biasa aja. Ada nang biasa membari ini gara-gara tersetop lalu pagat. Kenapa jadi kayak itu kira-kira? Namanya kada mandang kebaikan orang ini selama ini nan nulungi aku. Itulah bila kita menyenangkan orang lawan harta. Wayah harta kita kawa menyenangkan ini aja senang. Wayah hartanya kadada. Nah makanya ketika kita kada beisi harta itu, kita masih bisa meulah orang senang, yaitu dengan akhlak orang bagus. Pen di kampung lah, baharta kada, sekolah tinggi kada juga. Ada orang lulus SMA, seorang SR aja bari kada tuntung. Belum SD, SR masih. Kada tuntung, seolah pulang. Tapi baik akhlak lawan orang, ketujuh ringan tanganan. Kada bisa orang tuh acara kena bahaul jar turuninya lakas pernah menolongi. Bila ada orang kena di kampung, pokoknya kada bisa nyembelih orang kampung tuh nang begawian pasti turun membantu. Orang sekampungan bakal ketujulan orang ini. Itu sudah mendatangkan kebaikan bagi inya dengan akhlak baiknya tadi. Jadi akhlak baik itu akan mendatangkan kebaikan. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Jadi manusia itu ada nang rajin puasa sunnah, ada juga nang rajin sembahyang sunnah kan. Bila malamnya tahajud, bila siangnya puasa Senin Kamis. Bila malam tahajud, bila siang puasa. Bila malam tahajud pagi berduha. Tetapi ujar Nabi, ada juga orang yang mereka itu kada bisa sembahyang malam, kada bisa juga berduha, kada bisa juga puasa sunnah. Pokoknya yang digawin itu yang wajib-wajib aja. Tapi derajatnya seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadat dan siang dengan puasa. Derajatnya di hari kiamat tuh kena kayak itu. Seperti orang nang setiap malam sembahyang, setiap hari puasa. Apa yang bisa mengantar inya kepada derajat itu? Ujar Nabi, ternyata inya sampai ke derajat itu karena akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak baik ini kada berkait lawan harta. Biar inya kada tapi sugih, akhlak baik. Tapi akhlak baik ini berkaitan lawan ilmu. Belajar. Iya. Ilmu kayak pulang. Ilmu itu perlu, apalagi kita belajar dengan guru yang memang bujur-bujur mendidik lawan batin kita. Batin. Ujar Imam Haddad, di dalam surga itu orang paling banyak masuk surga itu bukan karena ibadah sunnah. Tetapi orang paling banyak masuk surga itu bisa mati sadar dengan sebab bersihnya hati mereka. Kadada dendam lawan orang, kadada dengki lawan orang. Dan pian hati-hatilah, biasanya ujar ulama, dengki itu terjadi apabila pian seprofesi. Ini seprofesi. Ulun kada pernah lagi melihat ada orang berjualan di pasar iri lawan kepala dinas PU.
begami berjualan di pasar nang diiriinya kepala dinas PU asakara terjadi. Inya iri itu seprofesi. Bila inya itu adalah pegawai, nya sesama pegawai yo bihirinya. Bila berdagang ya kayak itu aja. Itu kan akhirnya muntung kesar kemarin itu. Kamu jangan berbelanja di warung soto itu aja. Kenapa ya, kamu tahu lah jarang berjualan itu berpakaian itu aja. Kayak apa orang berjualan gak ada berpakaian? Betul anjang mudah ya. Cuma kadang-kadang bahasa-bahasa kayak itu tuh nah bisa nang fitnah-fitnah begitu. Karena apa? Karena kedengkian. Maka tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengumpulkan segala kebaikan lebih daripada husnul khuluq. Wasakinatu ma'as sukut, dan ketenangan itu terdapat manakala kita berdiam sembari merenungi dan ridho terhadap ketetapan Allah. Makanya Abah Guru Sekumpul nanti mau ulang-ulang ujar sidin hada zamanun, ini adalah zaman ilzamus sukut, banyak-banyak berdiam aja. Apalagi bujur juga memang semakin wah ini orang banyak viral gara-gara muntungnya. Zaman nengka kayak ini nah, terlalu banyak bepandir, tatak orang separo. Meskipun sebenarnya maksudnya kata kayak itu cuma daur alam semesta. Jadi kayak itu sekarang yang terjadi. Makanya relevan benar yang hadis Nabi, ujar Nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi Nabi bersabda, ujar Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, siapa beriman kepada Allah, maka hendaklah ia memilih antara dua, berkata baik atau diam. Jaranya, itu aja. Berkata baik atau diam. Kadang-kadang Nabi memberi pilihan ketiga. Berpandir baik atau berdiam. Wala harisa illa mahrum, dan tidaklah orang bersikap tamak terkecuali inya akan terhalang dari apa nang ditamakinya itu. Orang tuh bila bersikap tamak, terlalu ambisius dengan sesuatu, itu terkadang inya terhalang dari apa yang menjadi ambisinya itu. Tadi cobalah berambisi jadi sesuatu, berambisi benar. Memang inya menghendaki berambisi, ternyata tidak tercapai apa yang dikehendakinya, maka berkait dengan yang dikatakan tadi watoma junun, ketamakan yang mengantar pada kegilaan. Konon Allah alam lah, ini berita-berita yang ulun baca-baca di media sosial dan ada juga di TV, konon ujar salah satu yang rame bubuhan dokter jiwa atau ahli psikologi itu menangani pasien ketika tuntung pilkada. Tuh ada di mana begitu kayaknya. Salah satu yang banyak didatangi orang mulai nang gua konsultasi sampai tak ke rumah sakit adalah imbah pilkada. Tapi mungkin tuh pilkada di daerah-daerah Thailand sana kalau tuh ada di Indonesia di bang. Ambisinya tinggi untuk jadi, pas kada jadi duit banyak sudah keluar. Misalnya ada pernah lu nonton di berita, tapi kalau saya disebut di daerah, pokoknya di salah satu pulau di Asia Tenggara nih lah. Jadi waktu itu orang ini menyumbang, ini anak maju jadi sesuatu gitu, menyumbang sungkul masjid, anu masjidnya nah kubah. Pas kalah aja berada di kampung itu ya, disuruhnya cabut. Bujur-bujur suruhnya cabut. Maksudnya tuh dianggapnya masyarakatnya anu jar khianat lawan anu, artinya kada anu. Ada juga di sini. Ah. Udah ada kalau di sini itu di sana, di Asia Tenggara sana. Baik. Wala talibad dunya illa mahmum, pulang.
Dan tidaklah, jadi tidaklah seseorang itu bersikap tamak terkecuali biasanya ini akan terhalang dari ambisinya itu. Maka ketamakan akhirnya membawanya kepada kegilaan, merjunun lah gitu. Wala talibad dunya illa mahmum, dan tidaklah orang menuntut atau mengejar dunia terkecuali nya pasti akan didatangi oleh berbagai hal-hal yang menyedihkannya. Artinya itu resiko memang. Makanya mohon maaf ya, jangan salah paham dengan perumpamaan ini. Perumpamaan ini dibuat oleh Imam Ibnu Ajibah. Maaf dengan ini hanya perumpamaan, tapi pahami. Ujar Sidin, dunia ini kaljifah. Dunia ini kayak bangkai. Dunia kayak bangkai. Bangkai itu biasanya nang ketujuh siapa? Anjing kalau. Artinya bukan orang begawi dunia anjing, bukan. Ini contoh. Dunia itu bagai bangkai, lalu bangkai itu disukai oleh. Coba lihat watak anjing itu kan. Anjing itu apabila ada satu anjing itu sudah menggigit tulang, maka 10 anjing ini akan memutari menggonggongi sampai ini memacul tulangnya. Maka yang bersepuluh ini kada bergaduh lagi, belang kada sama itu lain urusan. Pokoknya kita menggonggong bersamaan sekiranya ini pacul tulang mulai untungnya. Bila sudah ini memacul tulang, baru nang bersepuluh di besikutan pulang merabuti dengan ini. Bila sudah dapat seikung, maka nang lain ini bersatu pulang untuk menggonggong ini. Artinya, bila pian memutuskan untuk mencari dunia, maka jangan heran bila ada orang nang menyakiti bahkan siap untuk menjatuhkan pian. Itu resiko. Kalau pian berkompetisi dalam urusan dunia, itu jangan heran bila pian dipikirkan orang. Itu resiko dari kompetisi itu maksudnya. Bukan memadahkan kemudian mencari dunia itu kayak anjing. Bukan, itu perumpamaannya. Artinya ada orang-orang yang terkadang dengki di dalam diamnya atau berusaha menjatuhkan pian manakala pian lengah. Itu resiko dalam urusan dunia. Mun urusan akhirat orang bersaing kada menjatuhkan. Kecuali lagi-lagi urusan dunia. Ulun sampai dipesani guru Muas aja bare. Guru Muas pakai sah. Ujar itu kan mungkin guru Muas mendidik ngaran kita muridnya menjaga, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah taala. Jadi jar guru Muas pakai sah, ujar Sidin, ingati sin amat jene dahulu je sin guru-guru bahari sin mengisahkan bahasa sin gitu. Guru-guru bahari sin. Nah, Sidin ini mengutip kata-kata guru Sidin, guru Seman Mulia. Ujar Sidin, guru-guru bahari, apabila ada tuh orang bepengajian. Misalnya ulun di sini, nah misalnya ulun berdiam di Maninjau sini. Lalu pengajian ulun misalnya malam Rabu atau malam Kamis di sini. Tiba-tiba datang orang lain ke kampung ini juga. Tiba-tiba membuka pengajian di waktu yang sama. Paham maksud ulun lah? Ini ulun nih di Maninjau sini. Nang Parak di mana lagi aja pedek? Kalau saya terlalu jauh nang Parak-Parak sini aja, nang paling Parak. Wah itu Rahim kejauhan mas ya? Ini di sini nih. Sekolahan nih. Ini sekolahan nang di gang nih. SD nih, SD apa nih? Nang begitu kita masuk dari danau ini belok kanan nih. Dahlah, Parak mana lah? Atau dari sini ke rumah apa nang ada di atas itu be simpangan tuh? Nah itu nang kayak itu rumah-rumah Sumatera tuh nano. Ah Sumatera apa Sulawesi kah? Nah kayak itu model Parak loh, jarak kantor ke sini kok. Misalnya di situ membuka pengajian juga. Parak benar malamnya sama. Sama-sama Mbah Isa. Kira-kira mun orang wah ini kayak apa tuh? Dianggap mencaur lo tuh. Kenapa sudah di kampung sudah ada pengajian guru, kenapa jadi buka malam sama? Maka ujar guru Muas, watak ulama kita bahari, bila itu terjadi, mereka gembira. Gembiranya kenapa? Karena merasa tugas itu terbagi. Kada berbeda lawan guru di kelas. Ada guru melajari 1A, 1B, 1C. Kada mau besarikan, kada mau bahanan tuh.
karena merasa tugas terbagi ada nang nulungi. Jika jadi sidin, memang ma'ajar itu bujur-bujur karena mencari keridhaan Allah Ta'alanya. Makanya gembira bilangnya. Tapi jar hati-hati jar, apabila kita jisirin karena bacari, nang ini nang bisa sari. Karena murid seorang lah terbagi. Jika itu jen dijadikan pencaharian, sari kiur guru mas. Tapi bila inya bujur-bujur itu karena Allahnya kan sari. Kan kaya itu ulama kita subhanallah. Ya Allah. Jadi kan ada persaingan. Lagi-lagi bila merasa bersaing, pasti ada kaitan ke lawan dunia. Artinya menjadikan dakwahnya itu untuk mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bersaing itu kada. Inya sudah bertahun-tahun di situ. Beratus jemaah. Bukan hanya sebulan dua bulan pindahan orang ke situ, tertinggal 10-20 di sini. Bila itu karena inya mencari dunia, daur itu kan. Lalu aja bila orang bertakun, kaya apa anu menurut pian? Ya bagus aja bang, cuma becuma tuh bilang kan. Kayak apa menurut pian belajar dan bagus aja nah, cuma anu bang, cuma kita kayak apa disuruh untuk menjaga aib orang bila orang itu dasar baik. Terus dibongkar. Lalu kemudian wa aqallul asya ikhwanus sidq. Sepaling sedikit sesuatu adalah kawan yang sidik, kawan yang sejati jaga kita. Pian beisi kawan sejati 1000 itu masih sedikit. Tapi pian beisi kawan culas seikung itu kebanyakan sudah. Kawan itu udah culas seikung itu kebanyakan. Ya bahasa orang weh ini satu musuh itu banyak. 1000 kawan sedikit. Wadzullu fi khidmatil makhluk. Dan kehinaan akan selalu mengikuti orang yang merendahkan diri di hadapan makhluk. Jangan heran, inya akan merendahkan dirinya di hadapan makhluk, maka inya pun kada dihargai oleh makhluk. Karena inya nang mencari kehinaan itu dengan menjadikan diri di hamba di hadapan makhluk. Alhamdulillah. Wal izzu, dan ketahuilah bahwa kemuliaan yang sebenarnya fi hidmatil khaliq, yaitu pada pengabdianmu kepada Tuhan. Orang nang mengabdi kepada Allah nya mulia, orang yang mahamba kepada makhluk ini akan hina. Wa khairul hisabi muhasabatun nafsi, dan sebaik-baik perhitungan adalah menghitung diri. Wal aqilu muqbilun 'alal akhirah, dan orang yang berakal adalah orang yang benar-benar mampu untuk mempersiapkan diri menyongsong akhirat. Wal jahilu muqbilu 'alad dunya, sedangkan orang jahil adalah orang yang benar-benar menghabiskan waktu dan menggunakan umurnya untuk mengejar dunia. Jawat taqwa wal qawiyyu may yaqwa 'ala ta'dibi nafsi, dan orang kuat adalah orang yang mampu menundukkan ego diri dan mampu konsisten untuk mendidik dirinya atau nafsunya. Jadi orang kuat itu bukan orang nang kalonya ditantang orang lalu meladeni bakal akhirnya menang. Tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya manakala emosi itu boleh jadi. Emosi ini bian, makanya Sayyidina Ali mengatakan emosi, kalau tidak khilaf Abah Guru pun pernah mengatakan bahwa menurut ahli jiwa orang nang penyarikan itu bagian dari gangguan jiwa. Bukan marah lah, penyarikannya beda marah dengan penyarikan. Kok penyarikan ini kada kawa dianu? Kucing lewatnya terhempas. Kada kawa tuh sedikit. Penyarikan. Itu di dalam bahasa medis adalah orang yang ada gangguan jiwa. Dalam bahasa psikologi.
Makanya di padahkan Sayyidina Ali, orang nang marah itu seperti orang gila. Dia bujur dia memang, emosi. Kelahi lawan bini misalnya, emosi. Bang, banting HP. Imbah 2 jam tuh ungut. HP. 8 juta HP dihampas. Lalu tuh ungut mikirakan. Nukar HP hanya rakyat. Coba, berbungulnya jadi manusia kalau dipikir-pikir kayak itu. Karena sarik tadi bahan hampas, piring bahancuran, ini pecahan. Makanya gak ada salah Sayyidina Ali mengatakan orang nang dikendalikan emosi itu nang kayak orang gila. Wa barakatul umri war rizqi fi ta'atillahi wa khasyyatihi, dan keberkahan umur serta rezeki berada di dalam ketaatan kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Jadi pilihan hendak umur berberkah bawa taat, bila hendak harta berberkah bawa taatnya. Wa khairud darain, dan kebaikan dunia akhirat terdapat fittiba'i sunnah, di dalam peneladanan kita terhadap sunnah Nabi. Wa tamamun ni'mah syukur ni'mah, bila kita dapat nikmat, bagaimana cara menyempurnakan nikmat itu dengan mensyukurinya, bukan dengan menikmatinya aja, tapi mensyukurinya. Mensyukurinya apa? Mensyukuri itu bukan hanya muntung, alhamdulillah. Alhamdulillah jar ada rezeki pulang, kawa bermodal jar judi online. Seluput nanya apa slot. Jadi apabila inya berisi harta, maka mensyukuri harta dengan memakai harta itu kepada nang Allah ridhoi. Masjid dipikirkan, masjidnya apa jadi manin jauh ini pindah kurang. Ditukarnya atau orang-orang kesusahan dibantunya, nah itu mensyukuri harta. Awak sehat kayak apa mensyukurinya? Dibawa ke majelis ilmu, menolong orang, itu mensyukuri harta. Kemudian sedikit lagi, wa aslul afat al-lisan, dan pangkal dari segala kebinasaan, penyebab dari semua kebinasaan adalah mulut, lidah kita. Makanya jangan bahas orang wahini apa, lidahmu harimaumu kajarang. Artinya karena lidah badan binasa. Wa asasuddin as-sabr wal yaqin, dan pondasi agama itu terletak pada kesabaran dan keyakinan. Wa afdalul ibadat ada'ul faraid wajtanabul ma'asi. Dan ibadat yang paling abdol, bila biar bertakwa, apa amalan paling abdol? Nang wajib jangan ditinggal. Itu dulu, nang wajib jangan ditinggal, nang haram jangan digawi. Wa khairul a'mal kaful adza. Dan sepaling baik amalan, bilang, adalah menahan diri untuk tidak menyakiti orang, baik secara lisan atau tindakan. Man hasaba nafsahu rabbih, barang siapa yang menghitung dirinya, artinya yang introspeksi diri, makanya akan beruntung. Wa man ghafala anha khasir, dan barang siapa lupa untuk melakukan introspeksi diri, dia akan merugi. Wa man khafa amin, barang siapa takut kepada Allah, dia akan aman. Wa bi'sa zat al-udwan 'alal ibad, dan modal yang paling buruk yang dibawa ke hadapan Allah, seburuk-buruk bekal yang dibawa ke hadapan Allah adalah permusuhan dengan sesama hamba Allah. Oh, itu bahaya tuh. Sama nang kayak orang membawa karung kapas ke dalam banyu. Bebarat ya. Tambah barat. Wallahu a'lam bissawab. Allah. Ah, kamu catat enggak ada kah? Ah. Catat kada? Catatlah.
Baik. Ada yang ditanyakan kah? Ya. Tadi kan kita harus berkata baik atau diam. Apabila kita ini diamanahi pimpinan, apabila ada karyawan yang menyimpang, kita laporkan kepada dia guru. Nah, tindakan kita tuh gimana guru? Tadi kita harus berbuat baik atau diam? Apakah kita harus melaporkan atau tidak? Ya kita timbang aja. Kalau memang kita ditugaskan dalam pengawasan, misalnya kayak polisi, ada kan namanya propos. Ya itu kah? Jaga ibarat tentara, Pak. PM. Propos lah, ya. Kalau polisi itu apa? Sambo itu, Pak. Polisi itu, Pak. Propam, propam. Kalau nya pegawai itu apa? Inspektorat kah? Apabila inya menemukan penyimpangan-penyimpangan, maka inya memang ditugaskan untuk mencari pegawai-pegawai yang menyimpang. Itu lain kisahnya. Seperti seorang yang bekerja di pengadilan, yang memang ditugaskan untuk mengorek semua yang berkaitan dengan terdakwa. Itu lain kisahnya. Kita kadang-kadang bicara tentang orang yang memang memiliki tugas seperti itu. Tapi kita yang dalam kehidupan sehari-hari, yang kedada hajat di dalam mengorek aib orang itu harus dikorek lah. Tapi kalau memang penyidik nang memang ingin ditugaskan tertangkap manu narkoba, koreknya ikam di mana aja, di mana mana, itu tuh lain guys aja lah. Jadi jangan juga penyidik berdiam kalau mau lagi nakuni kadang-kadang itu aja gara-gara umpat di pengajian dan kadang-kadang itu. Artinya kita yang kadang-kadang hajat dalam urusan aib orang nih kadosa, tapi dianui aib orang. Nah lain orang yang memang ditugaskan khusus untuk menjaga keadaannya supaya aman, diantaranya kan harus menjaga, jaga ibarat polisi menjaga juga oknum-oknum polisi yang menyenyalah, atau kayak pegawai tadi mencari oknum-oknum pegawai yang terlibat misalnya hal-hal mencurigakan di dalam praktek kepegawaiannya dan seterusnya kayak itu ya. Jadi kan ada masalah yang seperti itu. Jaga di pondok pesantren tuh, kami di Pondok Bahar itu ada ngarannya jasus. Jasus ini mata-mata aja kita. Bila bepandir tuh kita kada bahasa Arab, ada yang catat. Kita kan tahu kawannya ada intelijen juga rupanya. Jadi memang buat pondokan ini ada bakat jadi personel bin tuh ada memang. Karenanya di asrama tuh Haji Pede kita kawan banyak tuh bisa 30 sekamar. Kita kada tahu siapa di situ tuh nang direkrut. Dan pintarnya membuat organisasi itu aja kada mau itu aja orangnya. Jadi acaknya selama 3 hari si A di Kiau. Karena dia dulu ikam semalam berbuat aduh kalau salah ikam diampuni. Tapi ikam ditarget. Ikam harus dapat mencari orang nang kada bahasa Arab dalam hari anu sekian. Carinya memang. Jadi kita tuh memang harus bahasa Arab. Bepender bila kada bahasa Arab. Nah ini intai nih. Siapakah dari kawan kita boleh pakai sahat nih? Sekalinya itu intelijennya. Tang timbul di kiaunya aja seorang. Seorang kan tahu nang catat siapa. Itu jasus sebenarnya. Orang-orang yang memang disuruh. Untuk itu. Itu bukan. Itu kada termasuk sebagai orang nang buka aib. Termasuk kayak intelijen. Intel itu tuh kada membuka aib. Ngarinya. Itu memang ada tugas khusus yang diberikan. Maksudnya kita nang kada ada hajat apa. Tuh tiba ke sana bercari nangan orang. Allah alam. Ada lagi. Allah alam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma istir ahli bin ibn alimin ana ladzi barakati ulumi wa Allahumma jalil jumana jumana rahmat wa tafarraqan min ba'di turqan musul dijal fina wa minna wal ma'ashkin wal mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.